What's up guys, welcome back to Juicy Josu. Johan is back dan hari ini kita di daerah Medang. Sebenarnya ini perbatasan Medang dan Gading Serpong. Dan kita menemukan sebuah nasi rames. Tapi nasi ramesnya bisa bilang unik. Uniknya kenapa guys? Without further ado, let's just check it out. Ini apa aja? Ini usus. Ini ada usus. Oh benar. Wow. Ini ada tongkol suwir. Tongkol suwir. Dadar. Telur dadar. Ini ada jengkol. Wih. Ini rica-rica. Ini udon. Udon. Ini ayam teriyaki. Wow. Ini? Ada ati ampa oseng. Ati ampa oseng. Toge. Kis jagung. Ini ada telur, telur kacang, sama cabai tahu bacem. Wih, si bacem-bacem. Wow, banyak banget. Ah, ini coba, maksudnya nasi apa nih? Paket kenyang 10.000 itu maksudnya apa tuh? Kalau paket kenyang 10.000 dia biasanya kalau kebuli kan dia paketannya yang 10.000 dapat bihun orek, sayur sama kerupuk. Nah, kalau 10.000 itu biasanya tambah satu lauk, misalnya kayak tongkol suwir. Oh. Pakai tongkol suwir jadi 10.000. Jadi nasi kebuli, bihun Goreng, satu lauk loh. Saya melebihi batas 10.000 ini. Oke, okay, saya mau cobain kebulinya deh. Calon-calon mukbang sih. To my surprise, gue dapet satu ember lah. Look at that, gue ada dada paru, tempe orek, bihun, toge, tongkol suwir, dan cumi apa tadi? Cumi mercon ya bilangnya ya. Sama nasinya nasi kebuli. Let's just try it out. First up, the carbo. Nasi. Dia itu. Si nasi kebuli ini, menurut gue ini pas banget nih, wanginya nih. Jadi gue mau coba sama parunya. Dan nih guys, sama dapat onion rings. We got some onion rings. Oke, okay, jangan pakai nasi dulu, ini dulu. Countdown ya, gue kayak gini deh. Nih ya, ketika kalau ini bisa sayur-sayurnya nih, lauk-lauknya bisa membuat gue enak nih. Tiga ada dari empatnya. Siap-siap bakal keluarin si tangan Tuhan. Ready? Kita coba dulu nih. Ini cek cumi mercon lagi ya. Nggak tahu deh namanya. Gue lupa tadi. Dua cek. Nggak terlalu asin. Pedasnya mantep. Wanginya juga keluar bro. Cabe-cabeannya. Wede cabe-cabean. Ini sampai gua tadi ngerasain aja nih, makan cuminya aja kayak burst of flavor. Number 3, tongkol suwirnya. Makan gua makan sini lagi sih. Wah, pas banget gitu. Bihunnya. Oke, bihunnya seperti biasa, standar. Bihun, garam, kecap manis, dan penentunya 3 udah oke. Okay. Jadi untuk batas amazing. Dari antara 4 atau 5. Si toge. Toge fine-fine aja. It's really normal. Standar. No! Penentunya nih. Si orek. You know what? Mantap ini semua jadinya. Gua kenapa bisa bilang ini why amazingnya itu semua bisa ini. Gua jelasin satu-satu. Parunya. Chewiness, rasa dari bumbunya itu masuk ke paru-paru. Yes, itu sampai ke dalam-dalamnya nih. Dan ini wangi bawang bombay, wangi juga dari cabai keriting.
sambal, bawang, di oseng ini wangi. Kirin, cuminya bakal asin banget. No guys, not at all. Ininya, kalau makan sendiri sebenarnya nggak terlalu asin malah. Asinnya bisa pas banget. Tapi campur sama nasi kebuli, devastating. Gila. Tongkol suwirnya, it's the same. Kalau lu lagi makan ikan, ikannya tuh bumbunya tuh basah, dia ngegumpal jadi satu. Ini pasti masuk ke dalam, gigit, keluar tuh. All the flavor keluar. Guys, gue mencium bau-bau ronde 2 sih. Next kayaknya kalau sampai ronde 2 gue mau coba nasi uduknya. Tapi lihat dulu ya guys. Stay tuned. Gue nggak sampai 1 menit loh tadi. Rup. Tinggal segini nih. Gue udah makan kombinasi yang cocok banget. Cumi ini tadi nih yang gue makan ya. Sama nasi kebulinya, wow. Sekarang tongkol sama paru. Wow. Round 2? Ah, saya lanjut ronde 2 deh. Hati ampla oseng, tahu pecem, kikil, dan si jengkol. Wah, gua siap-siap mulut bau, gua mau. Gua mau coba nasi dulu. Nasi uduk nih. Nasi uduk wangi loh. Oh, wangi banget. It's my surprise. Recommended, gue. Mungkin dari yakinnya gua ngerasain lebih arah kayak ayam kecap. Tapi dia lebih asin dikit. Yang gue bingung ya, kok rata-rata makanan-makanan tuh ngerasap semua gitu. Now, oseng arti ambla. Osengnya juga ke dalam yang ngeresep. Kikil. Bahan-bahannya bener-bener kan ayam ampasnya beda loh kalau yang contoh tahu yang ampas itu yang lebih banyak ampasnya dan rasa kedelainya tuh nggak ada gitu. Ini dua-duanya dapat, masih ada rasa kedelainya, terus ini resep dari bacemnya, asam manisnya. Kikil oke, ini oke, sekarang tuh ada jengkol. Bagi yang penikmat jengkol, please rekomend banget. Ini gua doyan makan. Gua mau lanjut makan dulu. Kali lihat aja. So, enjoy watching. Oke, itu mantep banget ah, serius deh. Saya makan dua ronde tadi dari yang kebuli, lauk-lauknya yang tadi pilihan ya. Tadi nggak sadar kalau saya yang pilih itu adalah menu favorit. Iya. Dan yang kedua dari nasi uduk itu mantep banget. Ah. Two thumbs up. Amazing, itu mantep banget. Ini yang bikin siapa sih, Ak? Yang masak siapa, Ak? Yang masak ini saya sama istri berdua. Oh, berdua. Kombo maut ini. Kombo maut ini, bener. Saling lengkapin berarti ya. Jadi,
Al masak yang bagian apa aja tuh? Kalau saya tuh masak kayak nasi, nasi kebuli, nasi uduk. Kadang biasanya bikin nasi kuning juga. Oh, ada nasi kuning? Kadang nasi-nasinya kadang seminggu sekali tuh kadang ganti-ganti. Cuma tuh yang tetap tuh kebuli, kebuli tetap. Kebuli tetap. Nasi uduknya digoter sama nasi kuning. Kalau nasi kuning ganti tuh nasi uduk. Oh. Kadang nasi liwet. Liwet juga. Awalnya bisa ada nasi kebuli kenapa tuh? Kebetulan sih emang karena saya masih ada keturunan kan. Ada keturunan tuh kebetulan emang suka kebuli. Oh. Tapi kan kebuli kan kalau standarnya kebuli itu kan emang harganya agak mahal ya. Iya. Nah, jadi bikinlah kebuli yang ibaratnya tuh semua orang bisa nyobain. Semua kalangan lah ya. Bener ah, ini nasi kebulinya saya ngerasain itu nggak meng gini, saya kan pernah juga makan nasi kebuli ya. Nasi kebulinya tuh kadang lebih kuat daripada lauk-lauknya rasanya. Tapi ini bisa harmonis banget gitu loh. Harmonis sama lauknya. Jadi nggak saling aduh, jadi saling jadi ini nggak terlalu wangi, tapi bisa wanginya pas kalau ketika makan sama lauk-lauk jadi wangi keluar kebulinya ada ciri khasnya. Itu mantap sekali bener ah. Dan ini awal bukanya tuh dari kapan ah? Ini sih kalau di tempat ini saya baru pindah nih 3 bulanan. Cuma di sini 3 bulan. Karena sebelumnya udah buka tuh selama 2 tahun lebih. Oh, di mana? Di Medang, Medang Lestari. Medang Lestari. Lestari itu 2 tahun lebih. Terus pas PSBB, terus akhirnya pas PSBB kan libur dagang kita setengah tahun. Iya. Terus tuh buka lagi di sini. Buka lagi di sini. Oh. Wow. Dan untung pindah ke sini. Kalau enggak saya enggak tahu. Pertanyaan itu dari tadi bingung juga nih. Ketika kalau ada orang mau beli lauknya aja bisa atau tidak? Bisa. Oh, hitungnya gimana tuh? Hitungnya biasanya tuh kalau lauk per porsi minimal 5.000. Per porsi minimal 5.000. 5.000. Terus tapi itu kalau cumi 10.000. Cumi 10.000? Iya, karena cumi kan agak mahal harganya. Mantap sekali, ah. Terus ini jam bukanya ada nggak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 siang. 11 siang. Jam 9 malam. 9 malam. Jadi kita masaknya 2 kali. Oh, ada 2 sesi gitu. Sore masak lagi nasinya buat malam. Wow. Pernah enggak sebelum jam 9 tuh habis? Kalau akhir-akhir ini sih lagi sering jam 7 udah kadang udah habis. Jam 7 kadang udah cukup. Jam 7, guys. Kalau bisa mau makan sebelum jam 7 udah lo beli. Oke, ada hari liburnya enggak? Liburnya hari Jumat. Jumat? Setiap Jumat libur. Setiap Jumat libur. Sekarang saya mau nanya ini, saya kalau makan tadi itu kena berapa? Itu kalau yang pertama itu kan kenanya 22. 22? 22.000. 22.000? Itu banyak. Wah, kalau yang kedua? Yang kedua nasi uduk 24? Oh, mantep banget, A. Dan ini kita bisa bayar pakai apa aja? Kalau sekarang sih baru cash doang. Cash aja ya? Cuman di GoFood juga udah ada kalau nggak bisa, nggak sempet mampir gitu, di GoFood ada. Makasih banyak banget ya, A. Jadi ini semua udah mantep banget. Itu benar-benar so far saya pertama kali ketemu nasi kebuli yang dijadi ramesin. Lauknya, setiap lauk tidak ada mau ngecewakan saya. Mantep banget, A. Alright guys, thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Dan ini gue juga bilang, kalau ada DC Games yang masih bilang kayak ada tempat yang DC Games ingin Johan untuk review, please comment down below. Dan juga kita bakal lupa, setiap hari Rabu, setiap hari Minggu kita bakal masukin ke YouTube our content of food hunting. So stay juicy, stay amazing guys. Bye bye.